Assalamualaikum semua. Kali ini saya mau membuat buttercream yang kokoh, enak, manis, gurih, dan gak enek ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa bantu like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Untuk bahannya, saya sudah punya 300 gram mentega putih, 350 mg SKM, gula pasir 50 gram, dan di sini saya pakai Holman Soft Cream 250 gram, 50 ml air dan 150 gram margarin. Hanya margarinnya di sini saya lupa memasukkannya ya. Nanti akan saya masukkan di adonannya. Pertama kita bikin dulu simple sirupnya, yaitu 50 ml air dan 50 gram gula halus. Perbandingannya 1 banding 1 ya. Nah, ini kita masak dengan api yang sedang saja. Sambil kita aduk-aduk sampai dia larut gulanya dan agak kental sedikit ya. Nah, ini sudah selesai. Kita tuangkan ke wadah lain dulu. Ini kita tunggu sampai dia dingin ya. Kemudian sudah saya siapkan mentega putihnya, lalu kita campur dengan Holman Soft Cream. Ini agar tekstur dari buttercreamnya itu lebih lembut dan lebih licin ya. Jadi saya pakai ini, juga wanginya lebih enak. Ini ada di toko-toko bahan kue ya, kalau kalian tanya pasti ada. Kemudian ini mentega putihnya sudah agak lembut ya, jangan terlalu padat. Kemudian kita kocok dulu. Ini saya mixer dengan kecepatan yang sedang saja. Kemudian saya pindahkan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Ini sudah lebih lembut ya, dia tidak terlalu padat. Kemudian saya masukkan Holman Soft Creamnya. Kemudian saya masukkan susu kental manis sambil kita mixer lagi. Kita kecilkan dulu, lalu kita habiskan semuanya. Lalu kita mixer kembali. Ini bisa untuk kue cake ulang tahun atau untuk hiasan donat ya. Kemudian saya masukkan simple sirupnya. Ini simple sirupnya pastikan sudah dingin ya, jangan panas ataupun jangan hangat, karena nanti kalau dia masih hangat atau panas, si menteganya bisa meleleh atau mencair ya. Kalau kalian masih ngerasa kurang manis, boleh ditambahkan gula halus ya, jika lebih suka manis lagi. Kemudian saya tambahkan ekstra vanila sedikit saja. Kemudian kita mixer lagi biar dia teraduk atau tercampur dengan rata. Kita mixer sampai dia mengembang. Nah, ini sudah sedikit mengembang. Kemudian saya masukkan margarin sebanyak 150 gram ya. Nah, tadi di depan saya lupa memasukkan resepnya, cuman campurannya saya masukkan. Ini rasanya biar lebih gurih dan lebih enak. Nah, sudah selesai, semuanya sudah tercampur. Nah, ini ya teksturnya, dia lembut
dan juga padat. Nah, dia kokoh dan tidak terjatuh ya saat kita lepaskan seperti itu. Dia tidak encer. Jadi kalau saat nanti akan membentuk untuk kue, itu dia akan kokoh. Kita masukkan ke dalam piping bag. Ini saya hanya mencontohkan sedikit saja ya, jadi tidak semuanya saya pakai. Kemudian kita gunting. Kalau untuk menghias kue, ini piping bagnya bisa didobelin plastik ya, cuman di sini saya hanya untuk mencontohkan, jadi saya pakai satu saja. Nah, kita contoh satu. Nah, dia berdiri tegak ya, jadi rasanya juga ini enak dan tidak enek, juga tidak hambar. Di sini biasa saya untuk olesan donat, ini saya pakai ini juga. Ini di sini saya biasa pakai donat Black Forest. Jadi untuk Black Forest tidak hanya berupa bolu atau cake ya, ini bisa kita variasikan di adonan donat. Saya sudah beberapa kali mencoba resep buttercream, tapi setelah saya pakai yang ini, dengan setelah saya kreasikan berbagai berbagai macam adonan, ini yang saya rasa sudah cocok untuk lidah saya ya. Rasanya sudah enak, gurih, manis dan tidak terlalu enak, juga tidak nempel di lidah. Nah, ini seperti ini hanya contoh. Kebetulan saya lagi tidak membuat cake. Nah, ini sisanya masih banyak, jadi bisa kita simpan sebagian di kulkas. Jadi nanti saat kita mau pakai, bisa kita keluarkan dulu selama 1 jam baru kita pakai. Boleh teman-teman coba di rumah dan rasanya juga gak akan mengecewakan. Terima kasih sudah nonton channel saya. Jangan lupa nantikan resep-resep saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.